Terakhir dibeli. Haris mau beli ini. Iya, mau beli ini dia. Apa dia mau dijual sama dia? Dijual. Kenapa sih? Belum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar. Rizky Billar masih ada di lokasi syuting bersama sahabatnya trio Gesrek, Adi Sky dan Haris Friza. Namun ternyata syarat kemarin Ayah Kejora potong rambut hingga Adi Lesti ready dijemput ke pondok pesantren. Ternyata memang benar guys, hari ini si dedek sudah menunggu abang, sudah ada di rumah, terlihat senyum sumringah. Ibu Rizky Billar melihat calon mantunya itu datang. Wah, seru banget kan di hari ini. Dedek Lesti sudah menunggu sang kekasih di rumahnya yang lagi syuting. Tentu hal ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita semua melihat kebersamaan keluarga ini, yakni calon mantu, pip-pip calon mantu ya guys ya. Ya, hari ini Bang Bi apakah juga akan garcep pulang melihat kekasihnya udah sampai di rumah? Tentunya tidak guys, dia akan menyelesaikan proses syutingnya. Lesti kan sudah seperti anak sendiri bagi keluarga mereka. Diterima apa adanya, begitupun Lesti menerima apa adanya keluarga Billar. Semua sudah sama-sama welcome terhadap Lesti Kejora. Tentu hal ini merupakan isyarat dan sinyalmen bagi kita semua bahwa hubungan Lesti dan Billar sudah mendekati fase-fase bersejarah, yakni ketika mereka sudah memantapkan hati untuk segera menjadikan pasangan suami istri. Itulah fase bersejarah bagi kita. Doa kita sekalian. Tentu hal ini terungkap dari kemarin persiapan Ayah Kejora yang potong rambut hingga si Reddy yang dijemput dari pondok pesantren. Sepertinya di hari ini juga pertemuan keluarga babak kedua akan segera berlanjut. Tentu juga jangan lupa antar malam juga keseruan hubungan Lesti yang akan dikemas api dan epic dalam acara Indosiar di konser Ambiar. Tentu akan membuat kalian pada terpana dan terpesona guys. Itu ya, jadi bagi kalian semua ini adalah sesuatu yang bikin kita cute, hati kita semakin mantap mendukung hubungan mereka berdua menuju ke halal. Tentu ini adalah perkenalan keluarga besar mereka. Tinggal Bang Bi yang lagi syuting menyelesaikan proses pekerjaannya secara profesional. Tentu hal ini dalam rangka memantaskan diri dan memantapkan hati serta menjadi pria sejati demi menopang keluarga kecilnya nanti. Itu saja perkembangan terbaru mengenai Dedek Lesti yang udah siap ada di rumah Bang Bi yang bentar lagi sorean ntar akan persiapan menuju konser Ambiar. Tentu mereka akan berangkat bareng kemana-mana, sering bareng. Begitulah guys, keseruan di hari ini tentunya. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar, jangan ragu dan sungkan lagi untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka berdua yang makin asik, makin menarik untuk kita ikuti menjadi keseruan tersendiri bagi kita semua. Dan jangan lupa juga untuk share video kita ini kepada pasangan kalian agar kalian tak hanya baper sendiri menyaksikan kegiatan keuangan serta
kelucuan serta juga kegesrekan Lesti dan Bilar tentunya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.